Hi geng. Okey. Hari ni saya nak share untuk parking sisi pula untuk kereta manual. Okey, first kita masuk dulu, kita cari penanda pertama. Kita tengok sini eh. Cermin sisi tu dah lepas dengan bahagian batu tu, kita dah boleh pusing. Okey, penanda pertama kat depan ni. Ni ikutlah penanda masing-masing eh. Yang penting steering ni mesti berada di tengah-tengah antara kiri dan kanan. Macam saya ambil yang garis putus tengah-tengah ni lah eh, supaya kereta kita dapat ke kiri sedikit. Ni parking sisi untuk kereta manual. Ok, tu reverse. Eh, kalau susah masuk gear lepas clutch, pijak balik clutch. Kat litar ni kita banyak main kelas saja. Ok, cari penanda kedua. Kalau penanda kedua, saya ambil batu, bukan batu, penanda warna biru sama dengan pembukaan pintu ataupun tiang sebelah sini lah. Ok, so parking kita belah mana? Belah kiri. Bila parking sebelah kiri, maknanya pusing pun sebelah kiri lah. Pusing kiri habis dulu. Okey, lepas tu cari penanda ketiga. Saya tengok cuma sisi ni lah. Kira batu belakang tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, tu kan dah jumpa batu 4. Steering ni dua kali kanan. 1, 2. Okey, sekejap eh, saya turunkan sikit cermin. Okey, cermin tu saya turunkan untuk nampakkan penanda seterusnya, iaitu tayar belakang dengan garisan putus-putus tu. Kita masuk, kasih selari. Okey, dah selari, pusing kanan habis tau. Dah selari, pusing kanan habis. Then masuk kotak parking. Belahan-belahan tayar satu kaki dalam. Okey, dah stop. Inilah parking sisi. Okey, ketu. Dah siap. Angkat tangan, tekan horn. Ada setengah tempat dia kena luruskan balik lah tayar kan. Ada setengah tak perlu, buat dia ada ke kanan saja buat penanda. So untuk keluar, tekan clutch. So di satu, main banyak main clutch. Banyak main angkat clutch dan main clutch. Berhenti dulu separuh. Okey, pusing 3. 1 2 3. Main clutch, tahan. Dia pijak lepas, pijak lepas clutch. Memang banyak main clutch. Okey. So stop. Okey ke tu? Moga bermanfaat. Terima kasih.